anak laki-laki bagi pak penakan Zulaikha yang masih di dalam bedung. Satu budak kecil. Yang budak kecil ini anak pak penakan. Maksud dia apa? Sepupu. Yang masih dalam bedung. Bukan budak ni asal daripada bidung. Kan? Maka yang menjadi saksi ini dia kata adalah satu budak laki-laki anak kepada pak penakan Zulaikha yang kecil lagi, masih di dalam bedung, masih duduk dalam bungkus kain lagi. Maka kata baby tu, kata budak kecil tu, in kana qamisuhu qudda min qubul fasadaqat wa huwa min al-kazibin wa in kana qamisuhu qudda min apa tu? Qudda min duburin fakazabat wa huwa min as-sadiqin. Dan jika ada baju Yusuf itu koyak di depan, maka Zulaikha benar. Budak kecil cakap. Budak duduk dalam bedung. Dia bercakap budak ni. Dia kata, "La ni tuanku, saya tak mau kata siapa betul siapa salah. Saya bagi apa nak kata? Saya nak bagi satu indikator yang boleh indicate siapa betul siapa salah." Apa dia? Dia kata, "Tengok baju Yusuf. Kalau baju Yusuf cari belah depan, Zulaikha betul. Tapi kalau baju Yusuf cari belah belakang, Yusuf betul." Pasal apa? Kalau cari belah depan, maksudnya perempuan tu nak jadi mangsa. Kalau cari belah belakang, maksud Yusuf nak jadi mangsa. Itu maksud dia. Budak ni pi bagi jawapan yang bijak macam tu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jika baju Yusuf itu koyak di depan, maka Zulaikha benar, dia kata. Dan Yusuf berdusta. Dan jika baju Yusuf itu koyak belakang, maka Zulaikha dusta. Dan Yusuf orang yang benar. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun. Maka tak kala diperiksa oleh raja ni, didapati baju Yusuf itu koyak di belakang. Raja dah terkejut dah. Budak kecil ni bercakap, dia dah terkejut dah. Dia pergi cek apa yang budak kecil ni kata. Pergi tengok baju Nabi Yusuf, kamis dia koyak belah belakang. Sudah, dia kata. Maka berkata Aziz, yakni Raja Mesir itu, kepada Zulaikha, bahwasanya perkataan engkau, apa balasan orang yang nak buat khianat, buat jahat kepada isteri engkau itu, setengah daripada tipu daya engkau, orang perempuan. Dia terus kata dekat bini dia, ni, yang hang tadi buka-buka pintu, hang terus kata dekat aku, apa aku akan buat kalau orang nak buat khianat dekat bini, hang ni betul-betul tak boleh pakai punya orang. Hang ni orang perempuan, hang nak betul diri hang sampai sanggup buat macam ni. Dia marah dekat bini dia. In kaida kunna azim, dia kata bahawasanya tipu muslihat engkau wahai Zulaikha pada keinginan untuk berzina itu sangat besar. Dia kata pandai dan banyak jalan bersalahan orang laki-laki. Dia kata hampa, dia kata orang perempuan akai hampa memang banyak, akai hampa ni memang banyak dalam hal-hal macam ni, akai hampa memang banyak. Dia kata tak sama macam orang laki-laki, dia kata kecil pada itu tapi besar pada tipu daya yang lain daripada hal zina. Dalam bab zina ni perempuan tipu daya dia banyak, tuan-tuan. Tuan-tuan, satu orang perempuan dia pergi habang, dia kata, ni aku nak beritahu ke hamba ni, Pak Haji ni nampak yang begitu jahat lah. Kata apa hang cakap kat Pak Haji tu macam tu? Ni saya nak cerita, saya pun dia pernah cuba mengorat. Kenal tak Pak Haji tu? Kenal, tuan-tuan. Tongkai Saban jatuh teribah. Orang hak dengar ni, dia tak siasat lah. Dia dengar-dengar tu, dia terus kata, oh tu kah? Tak sangka. Tengok ke janggut, tengok ke serban. Tak sangka. Percaya dah. Pasal apa? Tipu daya orang perempuan dalam hal yang melibatkan soal seksual, memang orang lelaki-lelaki boleh kena. Dia pergi di depan orang semua, dia habak kata, dia ni satu masa dulu pernah cuba nak cabul saya. Dia kata banyak tu ya. Payah kita ni. Bukan pi. Mana teruk lah. Pih, kita ni pih lah. Antuzah, Tuzah, duduk ke Tuzah ni, dia pergi tenah saya ni, dia tuduk. Tuzah, tuan-tuan.
Orang hak dengar tu kata apa? Oi, tu ke patut. Ah, dia mula. Tipu daya orang perempuan dalam hal yang melibatkan seksual ni memang berkesan. Memang berkesan. Inilah yang Al-Aziz, apa nama raja mesti kata kat bini dia. Tapi orang laki-laki dia adalah hal tipu daya yang melibatkan seksual ni, dia kalau cakap pun tahu. Kalau dia orang laki-laki, pi abang ni saya nak beritahu ni, perempuan ni pernah cuba nak cabul saya, orang kata pirang. Tak boleh, modal tu orang laki-laki tak boleh pakai, orang tak percaya. Tapi orang laki-laki dia kot lain pula, dia kuat. Dia nak belit orang, dia nak tipu orang, dia nak apa, yang tu orang laki-laki bagi kat dia. Dia cakap dengan tu. Inilah yang kata Raja Mesir kata dekat isteri dia. Kemudian berkata Raja Mesir itu, dia kata Yusuf a'rid an hadha. Okey, dia buat keputusan. Raja Mesir kata, wahai Yusuf, berpaling engkau daripada ini. Jangan sebut-sebut lagi benda ni. Ha, dia nak close case. Dia nak close. Pasal apa dia nak close, tuan-tuan? Pasal dia tak mau bini dia ni jadi tak elok pada pengetahuan orang. Case close. Habis. Law pun macam tu juga. Kalau ada benda-benda, case close. Habis. Tak ada apa. Satu call dia bagi, tutup case ni. Tutup, tuan-tuan. Tutup. Pasal apa? Pasal melibatkan orang kenamaan. Raja Mesir ni kenamaan. Dia tak maulah cerita bini dia tak elok ni sampai ke pengetahuan rakyat. Dia tak mau. So, apa Raja Mesir kata? Dia kata, case close. Okay, Yusuf. Dia kata, benda jadi-jadi dah. Aku tahu hang tak salah. Okay? Aku minta dekat hang satu. Dia kata apa? Aku minta satu, benda ni tutup. Habis di sini. Dia kata. Dia nak tutup bang kes ni. Baik, tuan-tuan tengok apa jadi. Wastaghfiri li zanbik innaki kunti minal khati'in. Dan kata Raja Mesir ni kepada bini dia, kepada Zulaikha, dan minta ampun olehmu wahai Zulaikha atas dosa engkau. Ha? Dekat Nabi Yusuf dia kata, okey, cukup dekat ni, jangan panjang dah benda ni, jangan cerita kat siapa, jangan abang apa kat, tutup benda ni, tutup. Dia beralih kat bini dia, dia kata, hang berdosa, sudahlah, hang ada intention, ada ingat, ada niat nak buat benda tak elok. Lepas tu hang pipi tenang orang pula, sedangkan benda ni hang yang jahat. Cukuplah, dia kata, bertaubatlah atas kesalahan, atas dosa engkau. Kerana bahawasanya engkau itu adalah engkau daripada jumlah segala orang yang berdosa, iaitu dengan khianat suami engkau. Dan tohmah Yusuf yang terang saksi melepaskan dia. Ha? Dia pun kata, benda dah clear. Hang memang salah. Salah apa? Salah yang pertama, hang curang dekat aku. Aku suami hang. Salah hang yang kedua apa dia? Hang tohmah Yusuf, budak baik ni. Dia kata, hang ni sudah buat satu salah besar. Dan lebih-lebih lagi, budak kecil sudah tampil sebagai saksi menjelaskan jahat hang ni. Hang memang salah. Hang minta ampun atas dosa hang. Dan malangnya apa jadi? Dan dimasyhurlah khabaran itu seluruh Mesir. Benda hak kata tutup tu, hak tu hak nak cerita sangat tu. Apa jadi? Maka dimasyhurlah khabaran itu di dalam Mesir. Tersebar cerita ke seluruh Mesir. Cerita kata apa? Kata Zulaikha ni satu perempuan tak baik. Dia sudah buat macam ni, macam ni, macam ni. Kepada budak yang dia ambil, dia beli daripada ni, ambil buah di rumah dia. Tiba-tiba dia ada niat tak baik dengan budak tu. Bahawa isteri kepada Aziz, isteri raja, berkehendak pada hambanya. Cerita tu orang bercakap seluruh negeri Mesir. Mereka kata apa lagi yang tak cukup dekat dia? Jadi pemaisuri raja. Apa lagi yang tak cukup? Laki dah raja, ada kuasa, ada duit, ada segala-galanya. Dia nak apa lagi? Yang pergi berkenan dekat budak hak beli di pasar dia. Orang dah bercakap macam tu. Memburukkan Zulaikha ini. Dia kata, waqala niswatun fil Madinah. Nah, wallahu a'lam, kita akan sambung kemudian. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين
بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم.